In the quiet disposition of people, there is great strength, but they are quiet. They go about their lives as though they are not important, and their depth and substance only few people know about. They are clean of ego and focus only on the issues at hand. But they affect lives of people, of societies, of communities. They bring people from a position of ignorance or an attitude of not caring to a position of knowledge, awareness that what they each individually do affect the lives of everyone around them, and that they, how small they think they are, can make a change. Yunus Lebai Ali was such a man. Ketika itu, Universiti Malaya Fakulti Pertanian memiliki tanah pertanian di Sungai Buloh. Jadi Muhammad Yunus ini akan tinggal di Sungai Buloh, di ladang di Sungai Buloh, tapi hujung minggu dia akan datang ke rumah Persatuan Universiti Malaya di Kuala Lumpur, dan saya di situ, dan kami pun membuat kerja-kerja menyediakan bahan-bahan literatur untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk. Ini saya ingat lagi 1974, ketika cuti panjang. Kerana dia bukan ahli majlis, ya, kerana dia bukan fakulti sastra, pertemuan kami hanya di mesyuarat-mesyuarat yang rasmi. Tidak begitu, bukan kami tahu dia ahli, tapi tidak seintim kemudian, ya, apabila sesudah berlakunya penangkapan beramai-ramai 1974 di 8 Disember itu, maka Muhammad Yunus Ali sebelum itu, ya, kami telah bersetia kawan, berjanji akan melakukan sesuatu dan bersedia untuk mengundur diri daripada kampus Universiti Malaya jika sekiranya kami semua akan ditangkap. Kami juga berpendapat dalam salah satu daripada mesyuarat kami, kami berpendapat adalah tidak bijak untuk ditangkap, adalah bijak untuk mengundurkan diri. Ini keputusan. Keputusan saya melarikan diri itu bukan keputusan saya sendiri. Ini telah diambil oleh Central Working Committee, jawatan kuasa pusat, Kelab Sosialis. 8 Disember apabila askar dan polis masuk ke Universiti Melaya, saya mengundur. Saya tidur satu malam di dalam hutan di Universiti Melaya itu. Kemudian saya mengundur dan di situ Yunus bersama saya merancang untuk lari. Dan di situ permulaan persahabatan kami yang intim. Perjumpaan-perjumpaan kami lari, perjumpaan yang gagal, sehingga saya sendiri berjaya keluar meninggalkan tanah semenanjung, lari ke Siam, kemudian terbang ke Hong Kong, kemudian terbang ke Timur Tengah, dan akhirnya saya sampai ke Australia. Saya dipahamkan, sesudah saya mengundur diri, keadaan reda, yang belajar balik belajar, peperiksaan ditangguhkan, sebulan kemudian peperiksaan, Yunus Lebai Ali kembali ke kampus. Tidak ada apa-apa berlaku. Lebih daripada 8 bulan saya telah di Melbourne, Australia, atau hampir setahun, saya menerima telegram mengatakan dia memerlukan bantuan kerana dia, Yunus ini, tersangkut di Hong Kong. Dia tidak berani pulang ke Malaysia kerana berlaku penangkapan anak-anak mahasiswa di Singapura. Dan rasa saya, Yunus memiliki perhubungan yang saya tidak tahu dengan aktivis-aktivis di Singapura. Kita ketika itu bekerja, apa yang saya buat orang lain tak tahu, apa yang dia buat orang lain tak tahu. Jadi kita tidak heboh-heboh, tidak bising-bising begitu. Jadi saya tidak tahu apakah yang telah dilakukannya di Singapura, dan sianya bantuan, maka saya pun dengan segera menyusun mengatur tiket kapal terbang supaya dia dapat terbang daripada Hong Kong ke Melbourne. Sebelum semua itu dapat kami selesaikan,
Yunus ini telah tinggal untuk seketika di Hong Kong. Dia menjadi cikgu bahasa Inggeris. Di sini dia menterjemahkan satu buku, Plekhanov, tulisan sastrawan Rusia, dan dicetak tentang seni dan budaya. Itu terjemahan dia yang pertama. Kemudian setelah di Hong Kong beberapa bulan, dia pun terbang dan kemudian dia di Australia, saya dan kami pun kembali bersama dan dia duduk bersama saya lah. Sehingga saya dipaksa meninggalkan Australia. Dan Yunus pun sama dengan saya dan kami meninggalkan Australia dan kami pergi ke Timur Tengah. Melalui jaringan-jaringan kami, Yunus terus diterima bekerja, diterima untuk menerima latihan fidayin, ya. Fidayin atau gerila Al-Fatah. Dan dia dilatih selama 6 bulan. Saya hampir setahun, Yunus Lebai Ali lebih lama, kerana kemudian daripada itu saya mengundur ke Iraq dan Yunus terus di Lebanon. Dan dia ke Eropah dan menyambung pelajarannya. Dan daripada mahasiswa Fakulti Pertanian, dia menjadi mahasiswa sosiologi dan mendaftar diri ke North East London University. Dan 3 tahun kemudian, dia mendapat ijazah sosiologi lah. Sehingga 1980, saya tak tahu bila dia balik, ya. Saya kurang ni, 87 ataupun 86, dia mengambil keputusan sesudah dia menerima ijazah, dia mengambil keputusan untuk pulang ke Malaysia. Ya? Ketika itu saya masih lagi anak mahasiswa di Belgium. Saya mendapat suaka politik di Belgium. Yunus pulang dan dia bekerja, ya. Dia juga menyambung pelajaran dia, mendapat ijazah kedua, master degree, ya. Dan kemudian dia mengajar untuk sementara waktu, rasa saya, di Universiti Melaya. Sehingga operasi lalang 1988, apabila dia salah seorang yang ditangkap. Apa yang ingin saya katakan ialah Yunus seluruh hidup dia mengabadikan kepada apa yang dia yakin. Itu mustahak. Itu penting. Dia melakukan sesuatu yang dia yakin. Melakukan sesuatu yang dia suka melakukannya. Dia tidak melakukan sesuatu kerana dia terpaksa melakukannya. Jadi, rasa saya, walaupun dia pergi agak muda, ya, belum masuk 60 tahun umur dia, tapi rasa saya, dia memiliki kehidupan yang sempurna. Lebih sempurna daripada kehidupan saya. Ya. Dia meninggalkan anak, meninggalkan balu. Dan dia juga, orang perlu lupa, ya, Muhammad Yunus Ali ini, saya katakan tadi, di Hong Kong dia menterjemahkan buku Rusia. Ya. Di sini juga dia menterjemahkan dua buku. Kama Sutra yang pertama dalam bahasa Melayu itu adalah terjemahan Yunus Ali. Dan juga The Perfume Garden itu adalah terjemahan Yunus Ali. Dan orang tidak tahu, ya, Yunus ini, dia selain daripada pembaca yang rakus, ya, dia juga menterjemah, ya. ini adalah kerja. Selain dari itu, Yunus Ali juga menulis. Tulisannya boleh ditemui di mana-mana. Rasa saya Malaysia Kini juga ada tulisan dia, ya. Dia meninggal hari Sabtu. Hari Kamis itu dia bersama saya. Dia mengantar pesanan ringkas pada saya. Dia perlukan buah limau dan air minuman. Maka saya pergi ke Hospital Selayang dan saya jumpa di situ. Dan dia, saya lihat keadaan dia biasa. Seperti saya temui sebulan, dua bulan ketika dulu dia sakit. Tapi ini kita tidak tahu, ya, bahawa virus itu datang menyerang. Ketika hari Sabtu itu sebenarnya saya
ada program di luar kota Kuala Lumpur, saya mendapat pesanan ringkas daripada isterinya mengatakan ini, 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 dan saya pun pulang dan terus ke rumahnya. Apabila saya sampai itu dalam perjalanan, saya telah diketahui dia telah meninggal dunia.